Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usam Kon Berzaman, kelas 75, nomor absen 34. Saya akan mempraktikkan 3 dari 10 komponen dasar kebugaran jasmani. 1. Kekuatan, 2. Daya otot, dan 3. Keseimbangan. Salah satu aktivitas latihan kekuatan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sit-up. Caranya dengan tidur telentang, kedua lutut ditekuk, dan kedua tangan diletakkan di belakang kepala. Kemudian, angkat badan ke atas hingga duduk. Kedua tangan tetap berada di belakang kepala. Aktivitas latihan daya otot yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan mengangkat beban. Caranya, posisi awalan lengan membentuk sudut 90 derajat, kemudian melakukan gerakan ke atas sambil mengangkat beban. Aktivitas latihan keseimbangan yang dapat dilakukan salah satunya yaitu dengan mengangkat satu kaki lurus ke depan secara bergantian. Caranya, berdiri tegak, kedua tangan di pinggang, lalu angkat salah satu kaki hingga lurus ke depan.